Polisi menggerebek permukiman padat penduduk di kawasan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang diduga pengguna narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Dengan menggunakan sepeda motor, tim Sat Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan menyusuri permukiman padat penduduk untuk menangkap pelaku narkoba. Petugas sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara untuk mencegah para pelaku kabur. Dari informasi yang didapat petugas, kawasan ini kerap digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan narkoba. Ketika mengetahui kedatangan petugas, puluhan warga yang diduga sebagai pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dua warga yang berupaya kabur akhirnya dapat ditangkap dengan sejumlah barang bukti. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga yang disampaikan melalui hotline Lapor Pak Kapolres. Banyaknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Semati, di bantaran sungai. Dari situ ditemukan banyak tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai menghisap narkotika jenis sabu. Banyak jalan yang harus kita masuki, mengakibatkan penggerebekan kali ini banyak pelaku-pelaku yang melarikan diri.